dia itu. Kata dek, dia tolong. Rp6.500-an ya. Motor berbagai merek, kemudian untuk apa tuapnya sekitar berapa tadi 4.000 literan berbagai dalam bentuk jerigen. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman keras, karena sebagaimana kemarin kita ketahui bersama, hanya gara-gara miras 4 sekawan yang sama-sama minum akhirnya kehilangan nyawa hanya gara-gara bercanda dalam kondisi pengaruh minuman keras. Jadi memang miras ini cukup berbahaya. Bang, ini hasil razia berapa lama, Bang? Dari September sampai Desember, razia kita lakukan sepanjang tahun. Akan kita lakukan ini periode September sampai dengan Desember 2020. Untuk tahun baru sudah jelas tidak boleh. Minuman keras beralkohol berbagai 10 botol. Minuman setelah mempelajari surat benda-benda sitaan tersebut merupakan hasil sitaan. Menimbang bahwa terhadap benda-benda sitaan akan dirampas atau dimusnahkan. Mengingat pada Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Balikpapan, minuman keras beralkohol acara pemusnahan barang bukti tersebut pada tanggal 18 Desember 2020, Wakil Ketua Ahmad Satibi SHMH dicap dan ditandatangani.